tiket bundling buat merchandise-nya Seringai ada di booth-nya Mischief, langsung ke sana. Atau mungkin yang tadinya beli tiket biasa terus pengen beli produknya Mischief, silakan di luar sana beli dari sekarang daripada nanti pas pulang antri, mendingan sekarang beli ya. Ada yang mau ditukerin juga langsung aja sekarang tukerin ke sana, katanya daripada kasihan masih nungguin ini, mana yang mau beli. Tolong dong jangan ada lagu, saya capek kalau ngomong ada lagu kayak penyiar radio. Nah, masih diputer ya. Ya, matiin aja lagunya. Nah gitu, saya capek deh. Mas, sehat mas. Band yang berikut ini juga datangnya dari Bandung ternyata. Namanya cukup menyusahkan MC. The Animal That Therefore I Am. Binatang yang makanya itu saya. Kalau di Indonesia apa itu ya? The Animal That Therefore I Am. Di sini ada yang guru bahasa Inggris nggak? Itu secara grammar bener nggak sih? Karena kecenderungan band-band Bandung suka sok-sok Inggris tapi Inggrisnya butut. Berasa keren gitu. The Animal That Therefore I Am. Lirik-liriknya coba kita baca. The Sikit juga waktu awal kan jelek liriknya. Bahasa Inggris butut. Untung Seringai mah bagus, sadar diri dia. Meskipun Aryan jago bahasa Inggris, tapi dia nulis lirik bahasa Indonesia ya. Udah gitu gampang lagi diucapan. Seringai, bagus kan buat merchandise. Coba The Animal That Therefore I Am. Kasian tukang bordirnya. Ah, enggak kelar-kelar ini nama band. Disingkat jadi Pak Tatia. Vokalisnya dari Cibereum katanya. Bukan Bandung ya Cibereum tuh. Cibereum tuh ibaratnya orang Sawangan, aku orang Jakarta. Nah. Kalau yang lain katanya masih Bandung personilnya Tatia yang lain dari Cimudoit. Ah, lu Cibereum aku Bandung. Tapi tadi Iron Voltage bikin saya iri ya. Rambutnya masih subur-subur. Wah, gondrong-gondrong. Saya sudah menipis. Saya sudah rajin membeli apa? Hair spray, hair tonic dari Autumn Coil. Tranquil. Berharap seperti Otong. Belum berhasil. Tapi orang-orang di Twitter kok pada berhasil ya? Apakah mereka temannya Otong atau tidak? Saya nyemprotin tiap malam kok masih tipis. Ah, Pak, Bapak mah sudah tidak tertolong. Bapak kok tua-tua nonton kasih. Wah, bagus. Yakin masih muda. Enggak, Tuan Bapak. Bapak mah kayaknya bapak-bapak ya. Kalau Seringai kan generasi menolak tua. Kalau ini kan, ya. Oh, ini anaknya. Ya, kenapa Pak dijagain, Pak? Takut hilang. Oh, ini anaknya juga tua mukanya. Sama kayak saya, Pak. Saya tua. Saya ini lebih tua zaman saya SMA. Tahu film Benjamin Button kan? Curious Case of Benjamin Button. Nah, saya seperti itu. Cuma bedanya itu Brad Pitt ganteng, saya tidak. Benar anaknya? Yakin? Kok kayak yang malu gitu? Ah, Bapak gue lagi ngajak. Ikut-ikut. Pak, ngerti Pak Seringai, Pak? Enggak. Oh, takut anaknya bandel ya? Oh, bapaknya bandel. Kelihatan sih, Pak. Ya. Tapi setidaknya Bapak pakai apa? Sepatu. Bagus. Tuh, orang tua aja pakai sepatu. Ini anakku udah pakai sendal jepit. Ya kita kan ini sebuah apa perbuatan tercela ya. Nonton Seleng boleh. Saya dulu waktu nonton Seleng tahun 90-an suka pakai sendal jepit karena kan memang Selengker gitu kan. Dulu gembel-gembel positioningnya. Kalau Seringai mah keren-keren. Tidak usah minta maaf. Direnungkan saja di dalam apa nanti di dalam kamar. Ya aku salah. Aku menodai konser rock gitu. Amplifier memanas, panas loh kalau kena kaki tuh. Sendirian datangnya ke sini. Sendirian itu. Ya, karena enggak ada yang mau nemenin ya. Tolong ya, sekali lagi nge-vap matiin. Sudah? Sudah. Sudah ya, oke. Okay. Saudara-saudara, ini mereka sudah punya EP dan katanya baru apa split album ya, split EP dan mau mengeluarkan album. Kita doakan semoga segera launching album, boleh tepuk tangan dulu buat mereka.
Sekali lagi, beri tepuk tangan yang meriah untuk The Animal That Therefore I Am. In my very imperfect English, by addressing my warm thanks to the Mexican people and to the man who leads them with its merit and courage, President Cardenas. When monstrous and absurd accusations were hurled at my and my family, when my wife and myself were under the lock and key of the Norwegian government, without being able to defend ourselves, the Mexican government opened the doors of his magnificent country and said to us, here you can freely defend your rights and your honor. Naturally, it is not a sympathy for myself, my ideas, which has motivated President Cardenas, but a fidelity to his own ideas, all the more meritorious then is his act of democratic hospitality so rare these days. Stalin's trial against him is built upon false complaints which told him that Mark and Visitorio in the interest of the ruling elite.
We'll be right back.